Hai Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Andika Perkasa Tribuners menyatakan siap apabila ditunjuk untuk menjadi ketua pemenangan Ganjar Pranowo. Lantas bagaimana berita selengkapnya? Kamu simak dulu berita yang satu ini. Ex-Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku siap jika dirinya dimasukkan dalam tim pemenangan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, yakni Ganjar Pranowo. Diketahui Andika Perkasa dikabarkan masuk dalam daftar sebagai tim untuk pemenangan Ganjar di Pilpres 2024. Merespon hal tersebut, Andika mengatakan belum ada pembicaraan seputar hal itu. Namun, ia menyatakan siap jika diperintah menjadi bagian dari tim pemenangan Ganjar. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut Andika Perkasa masuk dalam daftar tim pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Puan ketika ditanya wartawan terkait kabar tersebut di sela-sela meninjau persiapan puncak peringatan Bulan Bung Karno di GBK. Puan juga mengaku nih bahwa dirinya memang mendapat tugas untuk menyusun tim pemenangan Ganjar di Pilpres. Andika Perkasa pun masuk sebagai kandidat ketua. Well, Tribuners, bagaimana menurut kamu apabila Andika Perkasa ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024? Kalau kamu punya tanggapan nih, kamu boleh tanggapi di kolom komentar ya. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa dong, like, comment, subscribe this channel dengan aku Nadia. I'll see you on the next video. Bye-bye!